teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang relasi dan fungsi. Oke, ini dia soalnya. Jika fx sama dengan x kali x plus 1 per 2, maka nilai dari f3 plus f1 adalah titik-titik-titik. Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. Kita akan mensubstitusi nilai fungsi f3 dan f1 ke fungsi fx sama dengan x kali x plus 1 per 2. Sehingga nilai fungsinya ditulis menjadi 3 kali 3 plus 1 per 2 plus 1 kali 1 plus 1 per 2 sama dengan 3 kali 4 per 2 plus 1 kali 2 per 2. 2 coret, 4 coret, 1, 2, 2 coret, 1, 1. Sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 plus 1 kali 1 sama dengan 1. 6 plus 1 sama dengan 7. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah D, 7. Oke, sekian pembahasan soal tentang relasi dan fungsi untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!